Kita mau bikin tumis-tumis kepala sotong, cumi. Kepala cumi dicampur dengan irisan tahu. Ini bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai secukupnya ya teman-teman ya. Ini bikinnya sedikit banget karena yang makan hanya berdua saja. Kebetulan Bang Agung sama ayahnya lagi pulang kampung. Jadi tinggal kami berdua di rumah ini. Kita masak seadanya aja ya. Mari kita masak teman-teman. Kita panaskan minyaknya dulu. Kemudian yang saya pertama masukkan adalah si tahu dulu teman-teman ya. Tahunya mau kita goreng dulu. Tahunya kita goreng dulu. Itu minyaknya sudah panas. Tahunya kita goreng dulu ya. Hari ini masaknya yang simpel-simpel lagi, yang gampang tapi enak. Jadi ceritanya yang hari itu saya pernah tumis ini teman-teman, tumis cumi. Terus anak-anak suka, jadinya kita coba lagi pakai ini ya. Kita campurin dengan tahu. Sebenarnya lebih enaknya lagi tuh kalau dicampurin dengan petai. Tapi tadi nggak beli petai. Lagian tuh Bang Agung nggak mau kalau dicampur dengan petai teman-teman. Padahal kan enak. Tapi tidak semua orang suka dengan aromanya. Padahal ada sensasi gimana gitu kalau dicampur dengan petai. Petai. Ini hari Sabtu, tadi kami pergi ke pasar. Harga-harga sudah mulai merangkak naik lagi teman-teman. Untuk bawang merah tadi 1 kilonya 40.000. Sudah merangkak naik lagi. Kemudian bawang putih 48.000. Emang sih di rumah ini tuh jarang banget beli yang barang-barang tuh yang banyak gitu ya. Enggak ya teman-teman. Paling hanya 1 on, 2 on gitu. Seperlunya aja. Seperlunya, tidak perlu banyak-banyak. Tapi untuk orang-orang yang membeli banyak itu terasa banget ya harganya melambung, merangkak naik. Ini si tahunya, kita kembali ke sini ya teman-teman. Nggak perlu digoreng sampai kering banget gitu, enggak, setengah masak aja. Saya nggak pegang jadi goyang-goyang teman-teman. Hancur ya, jangan sebenarnya jangan dibolak-balik dulu. Kita sisihkan seperti itu teman-teman, terus kita masukin bawang putih, bawang merah, dan cabenya ya. Nggak perlu ditiriskan lagi. Tumis ini perbumbuannya sampai wangi gitu, sampai harum semerbaknya wangi sepanjang hari. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa ditambahin dengan penyedap. Jangan lupa ditambahin dengan penyedap. Ya sedap. Saya pakai masako. Masako ayam. Karena saya nggak pakai lagi garam, jadi ya 3 sendok kecil itu, yang takaran kecil. Ini udah wangi, kita campur baurkan teman-teman. Kita campur baurkan, kemudian kita masukkan cuminya. Cumi apa sotong? Sotong apa cumi, apa bedanya? Yuk, yang tahu bedanya komen ya. Saya selama ini suka susah membedakan mana cumi mana sotong teman-teman.
yang disebutin itu yang gimana, yang disebut sotong itu yang bagaimana, saya tuh terus terang tidak tahu. Coba yang tahu silakan komen di kolom komentar ya. Yeay. Ini tadi ceritanya saya beli sotong. Sotong ya teman-teman ya. Ini apa sotong? Ya. Tadi penjualnya bilangnya sotong. Saya beli sotongnya setengah kilo saja. Satu kilo itu 70.000. Kalau kita milih. Jadi kalau di Pontianak ini ada dua harga ya teman-teman ya. Kalau kita milih sendiri, nah itu 70.000. Tapi kalau dicedokkan atau dipilihkan sama penjualnya itu 65.000. Karena penjualnya itu udah saya kenal, udah langganan lama gitu ya. Jadi saya bilang, udah saya ambilin aja gitu. Jadi satu kilonya ini dapatnya tadi 65.000 teman-teman. Terus saya bersihkan. Bagian kepalanya kita bikin menu ini. Tumisan ini. Nanti bagian dagingnya, badannya maksudnya. Badannya nanti nggak tahu dimasak apa lagi. Pinter-pinter ya jadi emak-emak itu. Bisa bikin dua jamnya. Ini belum saya tambahin gula teman-teman. Kita tambahin gula sedikit ya. Kita tambahin gula teman-teman. Saya pakai gula ini. Biar lebih tampil. Semenjak masuk usia kepala 4. Kami di rumah pakai ini teman-teman. Jadi mengurangi gila-gilaan yang ya, tapi memang di rumah ini tidak terlalu pecinta manis ya. Maklum. Ibunya sudah manis. Sempurna muji bakul kata mertua. Sudah masak teman-teman, kita simpan dulu di sini saja. Oke, makci sudah mulai merepet ya. Kata orang Pontianak, Melayu Pontianak itu merepet. Merepet itu ngomel. Nah, ngomel. Itu tetangga lagi ngomelin cucu-cucunya. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini penampakannya. Yeay, selamat mencoba. Cumi tumis, kepala sotong tumis tahu. Mantep ya, cakep, bukan pantun teman-teman. Oke, selamat mencoba. Ini saya udah kemasin, udah belanja teman-teman ya. Ini ada ati ayam, ada ayamnya, apaan ya, saya lupa. Oh ini makanan si Cubi, kepala ayam. Ini ikan, ini juga ikan, ini cuminya, sotongnya, ini ayam lagi, ini ayam teman-teman dua, udah saya kemas, mau saya masukkan freezer, tetapi freezernya baru, nih bukan lagi bunga es, tapi ini es batu, batu es teman-teman, saya nunggu ini dulu cair, baru saya masukin. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin. Masih tersedak saya. Terima kasih, semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya di selama waktu yang senggang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Masih kucel.